Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Nyong Trinil ngapak, ora kepenak. Nah, di video kali ini saya itu lagi berada di kos WB ya. Saya itu bertemu dengan teman saya 10 tahun yang lalu yang sama-sama di Hong Kong ya. Kita itu bertemu nggak sengaja di MTR ya. Tiba-tiba ada yang manggil saya gitu ya teman-teman, ada yang manggil saya tapi saya itu nggak tahu siapa. Saya menoleh ke belakang, ternyata malah teman saya. Alhamdulillah kita bertemu tidak disengaja ya, dan akhirnya kita berangkat bareng ya di MTR. Kita sama-sama ke kos WB. Nah, sampainya kos WB, karena saya itu pas waktu itu tuh mepet banget terus waktu les, akhirnya teman saya itu saya tinggal les dulu ya, saya tinggal les dulu, saya keluar baru kita itu makan ya. Dan saya itu terharu banget ya teman-teman, teman saya itu nungguin saya les di sana walaupun 2 jam ya, dia itu rela nunggu demi bisa apa makan bareng ya, karena kita itu udah lama banget nggak ketemu ya, 10 tahun nggak ketemu, dan kita tiba-tiba ketemu secara tidak disengaja ya, dan ketemunya di Hong Kong lagi. Alhamdulillah ya, karena teman-teman saya tuh kebanyakan udah pada bubar ya, pensiun, pada pulang Indonesia, dan kali ini saya tuh merasa sendiri, ternyata saya ketemu lagi dengan teman saya 10 tahun yang lalu, yang dulu tuh pas pertama saya ke Hong Kong. Saya itu satu PT ya, satu PT sama Mbak Puji, namanya dia itu Mbak Puji. Saya satu PT dulu di Cilacap ya, dan terbang ke Hong Kong, alhamdulillah ketemu di sini. Ketemu di sini kita itu kurang lebih berapa tahun ya? Saya sampai dari 2009 sampai 2013 ya. 2009, iya sampai 2013, karena saya itu dulu harus pulang pas bapak saya sakit ya, jadi saya pulang duluan terus Mbak Puji masih di sini ya. Dan setelah itu saya itu jarang bermain medsos ya, seperti biasa di kampung itu ribet ya kalau beli medsos, itu paketannya mahal, ini itu pikir-pikir dulu, nggak seperti di Hong Kong itu unlimited ya teman-teman. Jadi kita itu jarang ya komunikasi. Terus akhirnya nggak lama kemudian juga Mbak Puji ternyata pulang ya ke Indonesia, dan dia juga vakum dari FB juga ya, nggak begitu aktif. Dan akhirnya saya berangkat lagi ke sini, ternyata Mbak Puji juga di sini ya. Alhamdulillah kita bisa temu kangen, kita bisa makan ya, walaupun makan di emperan ya, tapi terasa kita itu happy banget dan bahagianya minta ampun ya. Karena baksonya juga lumayan enak sih ini. Bukan lumayan enak ya, enak juga menurut saya. Karena kadang saya itu beli bakso itu keras ya teman-teman, tapi kali ini empuk dan seger banget ya itu kuahnya, sampai saya seruput-seruput ya. Tapi ini sendoknya agak kurang kuat ya teman-teman, karena sendoknya menurut saya terlalu kecil dan tipis. Sementara kita tuh beli bakso yang gede ya. Kalau pas saya mau nusuk baksonya itu kayak mau jatuh gitu. Dan di kantin ini nggak ada pisau ya, pisau apa itu namanya, pisau pengiris ya, buat ngiris bakso. Jadi saya biasanya cuma pakai sendok garpu ngiris ya, biasanya tuh kuat, tapi kali ini garpunya nggak bisa buat ngiris ya. Garpunya terlalu lemes, jadi saya itu makannya ya agak kesusahan dikit gitu guys. Tapi nggak apa-apalah, yang penting masih bisa makan ya. Abaikan pola makan saya ya, pola makan, gaya makan saya yang nggak karuan, karena saya itu terlalu lapar ya. Pas itu saya itu kesiangan, terus sarapan cuma sarapan roti ya. Biasa itu kalau saya itu harus sarapan nasi biar nggak lapar ya pas waktu les. Tapi waktu itu saya itu telat, jadi saya nggak sempet ya makan nasi untuk sarapan. Kalau makan nasi sarapan itu saya tuh pengen tuh relax ya, dinikmati, nggak mau buru-buru. Kalau buru-buru tuh nggak suka ya. Akhirnya saya tuh ya
dibiarkan lapar ya sampai saya selesai les 2 jam. Akhirnya kita makan bareng ya, makan bakso bareng sama teman aku. Tapi Mbak Puji itu versi makannya nggak seperti saya ya, kita itu jauh banget ya. Kalau Mbak Puji itu makannya tuh sedikit, tapi kalau saya jangan tanya guys, saya itu versi kuliah, sepiring itu bisa habis ya, sepiring besar. Ini aja sebenarnya saya itu masih kurang, cuma saya juga waktunya mepet, agak mepet juga ya, sedikit mepet, soalnya saya juga harus pulang cepat karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan ya di rumah. Jadi untuk simpelnya saya makan bakso. Biasanya tuh kalau makan bakso pasti saya makan yang lain lagi ya teman-teman, tapi kali ini saya nggak keburu ya, akhirnya makan bakso doang ya. Tapi lumayan guys, ini baksonya gede dan bisa mengobati rasa lapar saya yang tidak karuan ya. Selama belajar tadi saya itu les 2 jam itu perut saya udah keroncongannya teman-teman. Dan ternyata teman saya itu Mbak Puji itu masih menunggu saya di luar sampai saya selesai ya. Dia tidak makan dulu ya. Akhirnya pas saya keluar kita langsung makan guys. Ya walaupun makan di emperan kayak gini tapi kita tuh happy banget ya, kita menikmati banget ya. Ya walaupun saya sedikit terburu-buru ya, ngeselin juga, tapi ya setidaknya bisa mengobati rasa lapar dan rasa kangen kita ya. Karena Mbak Puji juga bilang dia nggak selalu libur setiap minggu ya, kadang 2 minggu sekali. Karena dia itu kerja 2 CC ya di rumah majikannya, jadi liburnya gantian gitu guys. Jadi selama kita itu pas liburnya pas bareng, pas saya libur, Mbak Puji libur, kita bisa bertemu ya biar nggak jenuh, nggak kayak orang hilang, karena saya itu temennya udah pada bubar semua ya teman-teman. Jadi sekarang saya alhamdulillah nemu teman lagi. Saya ya lumayan lah daripada sendirian kayak orang hilang gitu guys. Ada teman kan ada yang diajak ngobrol, curhat aja gitu. Kalau sendirian kan rasanya kayak bete, mau makan aja di umum itu rasanya kalau sendirian itu malu guys. Saya itu nggak biasa ya. Tapi kadang-kadang yang terpaksa ya saya lakukan ya teman-teman. Seringnya saya tuh di KFC McDonald ya, karena di tempat seperti itu nggak kadang nggak begitu ramai seperti toko-toko Indonesia ya kalau libur ya. Ya ramai tapi nggak separah toko Indonesia ya sampai berdesakan gitu. Dan ini saya mau lanjut makan dulu ya guys. Terima kasih yang udah menonton, yang belum makan jangan lupa makan ya teman-teman. Yang lagi kerja jangan lupa makan, jangan telat makan, jaga kesehatan ya teman-teman. Dan yang nggak kerja juga tetap harus jaga kesehatan dan rajin olahraga ya, jangan malas-malasan. Jangan lupa makan, jangan lupa pula bahagia ya teman-teman. Ini saya makan dulu ya teman-teman. Take me up to heaven. Heaven, yeah, she got me reaching still. Nothing to stop me falling. Who knew that looks could kill? I don't wonder why I'm breathing heavy like the weight of it's on my chest. On my chest, cause it ain't no lie, I need it more than any metaphor could express. Climbing still, nothing to stop me falling.
of it's on my chest. On my chest. Cause it ain't no lie, I need it more than any metaphor could express. Could express. Could express. Yeah, flex can't kill. Up to heaven, yeah, she got me reaching still. Nothing to stop me falling. Who knew that looks could kill? I don't wonder why I'm breathing heavy like the weight of it's on my chest. On my chest. Cause it ain't no lie, I need it more than any metaphor could express. Flux can't kill. Saya rasa sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video Trinil Ngapak berikutnya. Terima kasih. Salam ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Dan salam sukses berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but it won't be fine. Cause nothing's ever black and white. So I just had to write this song. I don't wanna see you cry again. And no matter how the story ends, I'll always be there for you. Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye.